Halo sahabat Permata, perkenalkan nama saya Dr. Gigi Muhammad Faid Fahlevi, spesialis prosto dari Rumah Sakit Permata Depok. Veneer gigi merupakan bahan material yang digunakan untuk melapisi permukaan gigi baik sebagian maupun seluruhnya, yaitu manfaatnya untuk mengganti gigi yang rusak atau ada diastem atau jarak antar gigi dan mengubah bentuk gigi yang terlihat kecil di antara gigi yang lain sehingga giginya kembali normal. Prosedur perawatan veneer gigi dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama, dilakukan anamnesa secara keseluruhan tentang gigi yang akan diveneer. Jika tidak ada kelainan pada gusi dan kelainan pada akar gigi, selanjutnya dilakukan pencetakan pada gigi tersebut. Setelah itu, dilakukan simulasi percobaan mengenai bentuk dan ukuran dari veneer gigi tersebut. Jika sudah oke antara pasien dan dokternya, maka dilakukan pengikisan terhadap gigi tersebut sesuai dengan kebutuhan veneer tersebut. Selain banyaknya manfaat dari veneer, ada juga efek samping dari penggunaan veneer tersebut. Misalnya setelah pemasangan veneer, ada sisa atau lem yang tersisa dari sekitar veneer tersebut. Itu harus segera dibersihkan karena akan bisa menyebabkan peradangan pada sekitar gusi. Kedua, gigi lebih sensitif karena akibat dari pengikisan lapisan emal gigi. Yang ketiga, gigi lebih rentan terhadap retak karena mungkin bisa disebabkan akan makanan yang terlalu keras, misalnya seperti batu es, kacang-kacangan, nah itu perlu dihindari.